A yang melibatkan memiliki kenderaan curi, mencuri kenderaan bermotor, Seksyen 411 yang melibatkan memiliki kenderaan curi, lepas tu menyimpan barang curi. Kemudian kes melibatkan kecederaan dalam kes-kes pergaduhan buli dan rogol. Ya. Saya ada kes rogol kanak-kanak, tetapi kebanyakan kes kanak-kanak ni mereka mengaku salah. Jarang jugalah yang bicara. Kadang-kadang dia bicara setengah jalan, kemudian dia willing untuk plead guilty. Jadi sebab tu kalau nak kata dalam kes kriminal, saya tak tahu peguam lain, tetapi dalam pengalaman saya sendiri, dalam kes-kes kriminal melibatkan kanak-kanak yang berkonflik dengan undang-undang, dia tidak begitu kritikal ya, dalam konteks undang-undang jenayah, sebab kebanyakan kes daripada peringkat awal mereka dah boleh dijamin. Mahkamah sangat lenient sebenarnya memberikan jaminan. Tetapi jika mereka tidak datang, jaminan boleh tarik balik. Kemudian bila mereka mengaku bersalah, kebanyakan bagi pesalah kali pertama mereka akan diberikan bond untuk berkelakuan baik. Ya, bond untuk berkelakuan baik, kita dengar macam eh bagus ni, tak berbaloi lah dengan kesalahan dia buat, diberikan bond. Tapi sebenarnya bagi saya bond itu adalah suatu tanggungjawab yang besar. Sebab sekiranya kanak-kanak ni tadi diberikan bond untuk berkelakuan baik, contohnya dalam tempoh 2 tahun dia tidak boleh melakukan apa-apa kesalahan melibatkan jenayah ya. Jika dia melakukan kesalahan, kes yang tadi ni diberikan bond, dia boleh dibuka semula dan dia boleh dituduh, dan dia juga boleh dikenakan hukuman kerana melanggar bond. Jadi untuk dia kekal istiqamah menjadi seorang warga negara yang baik, dia kena 2 tahun tu berbuat baik macam tu. So sebenarnya falsafah di sebalik bond berkelakuan baik itu baguslah pada pandangan saya. Kemudian ada juga hukuman yang berbentuk diberikan pemulihan ya, latihannya secara pemulihan, ibu bapa memantau menghantar anak, dan kalau ada pun yang bagi kesalahan yang berat, pemenjaraanlah ya, tetapi juga diasingkan. Okay. Mungkin saya minta izinlah daripada moderator, kalau yang ingin saya kongsikan dari segi pengalaman melibatkan kanak-kanak bukan di dalam kes jenayah, tetapi dalam kes dalam kes jenayah, tetapi bagi kes kanak-kanak yang tidak dijamin. Saya lihat ya, bila sebelum ni tahun 2006 terakhir saya buat reman di makam di penjara Kajang. Setiap hari Jumaat magistrate akan pergi ke penjara untuk lanjut perintah reman kepada tahanan-tahanan. Maknanya mereka ni telah dituduh tapi tidak mampu menyediakan wang jamin, so mereka akan ditahan. Ditahan di mana? Ditahan di penjara. Bukan sebagai banduan tetapi sebagai OKT ya, di dalam tempoh reman. So dalam kumpulan ni ada kanak-kanak, di mana kanak-kanak ni sebagaimana Puan Rafi dah kata, mereka diabaikan oleh keluarga ataupun keluarga tidak mampu menyediakan wang jamin. So mereka terpaksa, kalau di Selangor ni penjara Kajang lah ya, ada tempat disediakan untuk kanak-kanak yang dijamin ni tadi, yang tidak dijamin ni, yang direman di penjara Kajang. Dan apa yang kerap berlaku adalah kalau kita lihat, ada yang dijamin, ada yang ditahan reman dah bertahun. Mungkin terlepas pandang ke mahkamah memanggil mengeluarkan OTP, ataupun mungkin kesnya tidak tidak ada saksi ke, kenapa memerlukan satu tempoh tahanan yang panjang ya. Dan kalau kita lihat kanak-kanak ni memang mungkin perlu dilihat semula lah saya rasa. Yang itu kadang-kadang sistem terlepas pandang, because penjara Kajang ni negeri lain semua hantar dekat situ, sebab mereka tak ada tempat tahanan kan. So dikumpulkan kanak-kanak ni tadi di situ. So itu adalah sebenarnya perkara yang boleh dilihat. Yang keduanya adalah dalam kes kanak-kanak sebagai mangsa jenayah ya. Cabaran yang saya hadapi adalah apabila seorang kanak-kanak ini ya berusia 8 tahun, dia telah dirukul berulang kali oleh abangnya. Berulang kali masa 8 tahun. Kes ni tahun 2012, pertuduhan dibuat kepada abangnya tahun 2013. Dan saya tidak mewakili abang sebab maknya jumpa kami minta bagaimana cara untuk dia membantu anak yang mangsa dalam kes ini. Sebab anak ni ibu bapanya bercerai, ibunya adalah isteri kedua. Dan bila berlaku perceraian, bapa kanak-kanak insist anak mesti dijaga oleh bapa dan ibu
ibu tiri. So dia terpaksa sebab dia miskin kan, dia susah, so dia bagi kepada bapa. Bila dijaga dengan bapa, ibu tiri ni ada anak lelaki. Mereka diletakkan di bilik yang bersebelahan, yang kongsi tandas. Ya, berkongsi tandas. So budak 8 tahun ni dia tak tahu rogol tu apa, dia tidak tahu. Dia just ikut. Memang naif lah saya tengok budak ni kan. So nak jadikan cerita, dia bercerita dengan kawan. Dia kata abang dia naik dekat badan dia bersemua. So kawan ni ceritakan kepada kakak dia, sampailah kepada pengetahuan mak dia. Mak dia, kita boleh bayangkan bagaimana seorang ibu ya, bila dia dengar cerita seorang anak tu mengalami keadaan sedemikian, kita boleh bayangkan. Kemudian ibu ni bawa anak ni jumpa bapa. Pun kita jumpa juga manusia yang ibu bapa yang memang lepas tangan. Bapa dia seorang yang kaya, dia tak mau jumpa pun bekas isteri dan anak ni tadi. So okay, fair enough, dia buat laporan polis. Okay, semasa buat laporan polis, mangsa ni tadi kita ada one stop center ya, Puan Rafidah ya, di antara doktor polis dengan ni. So ditahan di one stop center. Dia ditahan di hospital selama 21 hari. Kanak-kanak ni tadi ni yang mangsa ni, 21 hari di hospital. Dia bercampur dengan kanak-kanak yang tidak boleh, yang bermasalah tadi, kanak-kanak perempuan yang luar kawalan. Okey, dia dicampurkan dengan kanak-kanak yang bebas tadi, yang perlukan kawalan oleh JKM. So daripada seorang yang tidak tahu apa-apa, mangsa kepada perbuatan jenayah, dia dicampur bersama-sama dengan pelajar tahanan perempuan yang di luar kawalan selama 21 hari. Saya diminta oleh ibunya supaya meminta kepada pihak hospital pindahkanlah dia ke ward lain, jangan sama dengan pelajar-pelajar yang putih tahanan yang luar kawalan ni tadi. Tapi agak sukar sebenarnya, dari segi realiti kita susah. Mungkin dia dari segi cantik di atas kata-kata kanak-kanak harus dilindungi apa semua, tetapi dari segi realiti sangat susah sebenarnya. So kita tidak dapat asingkan dia, sehinggalah dia dikembalikan semula kepada ibunya, ibu kandungnya, dan proses pertuduhan dibuat. Dan abang dia dituduh di mahkamah session ya, mahkamah session dituduh dan dia mengaku bersalah dan dia dihukum. Dan ketika itu ibunya bertanya kepada saya, apakah yang dia boleh lakukan untuk dia bela anak dia ni yang mangsa ni, sebab anak dia punya koyakan sangat besar ya doktor. Sebab imagine ya, budak 8 tahun setiap boleh dikatakan sangat kerap dia dirogol. Jadi koyakan tu sangat besar, koyakan pada alat dia punya ni vagina ya. Yeah. Jadi dia kata dengan saya, dia kata saya akan buat apa yang saya mampu, dia kata, untuk saya bela anak saya supaya saya tidak dipersalahkan oleh anak saya, dia kata. Sebab dia sangat bersalah kan bila insiden itu berlaku, sebab dia tak jaga anak dia, and then anak dia jadi mangsa rogol. So saya kata apa yang saya boleh buat. Saya, sebab kita nak supaya ibu bapa ni, sebab kita rujuk akta kanak-kanak, kita kata tanggungjawab ibu bapa. Seksyen 31 sangat jelas, nanti balik boleh tengok. Tanggungjawab ibu bapa kan, melindungi anak dari segi kebajikan, daripada infek, daripada keadaan yang boleh menyebabkan. Tetapi bila kita buat surat kepada pihak jenayah komersial, saya minta supaya pertuduhan dibuat kepada ibu bapa ni. Mereka kata, tak boleh lah puan, kita dah tuduh anak dia. So okey, saya nampak mereka tidak sejauh mana berkuasa undang-undang bersedia untuk mengambil tindakan terhadap ibu bapa yang cuai. Ya? Sejauh mana? So tak ada. So gagal. So dia kata, puan, mesti undang-undang tidak, dia kata mustahil undang-undang tidak ada perlindungan untuk anak dia. Macam mana dia nak rawat anak dia? Dia kata, macam mana anak dia nanti nak kahwin? Dia kata kan, sebab anak dia perempuan. So saya rasa tercabar jugalah dengan bila dia kata seolah-olah kita ni macam tak ada apa-apa yang boleh dibantu anak dia, sedangkan anak dia perlu dilindungi lah sebab mangsa kan. Okey, kemudian kita rujuk kepada, saya rujuk balik kepada akta kanak-kanak. Saya kata okey tak apa, kita cuba buat tuntutan civil. So kami buat satu kes civil, kita menyaman. So saya namakan anak dia sebagai plaintif pertama berumur 8 tahun, ibu kandung dia sebagai sahabat wakil plaintif kedua. Kita saman bapa kandung sebagai defendant pertama dan kita saman ibu tiri sebagai defendant kedua. Kita tuntut ganti rugi akibat kecuaian menjaga, memastikan anak ini kerana dia telah menjadi mangsa tadi ya, dia telah mengalami
kesakitan, dia telah mengalami penderitaan, dia telah mengalami kejadian ini di dalam rumah dia sendiri. Di dalam rumah yang sepatutnya ibu bapanya menjaga dia. Kita tidak katakan ibu bapa itu gagal mengawal anak lelaki ini tadi, tetapi kita kata ibu bapa itu sendiri gagal untuk menjaga, memastikan kebajikan anak bangsa ini tadi daripada terselamatlah daripada insiden roba. Sebab kita ada fakta lain yang ibu tiri tahu, tetapi tutup mata itu adalah fakta-fakta lain kan. Jadi kes itu kita dengar di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Agak kita sebenarnya saya tak berapa nak kata yakin, sebab tak ada kes dekat Malaysia yang anak saman bapa nak tuntut ganti rugi. So this is the first case yang kita test. Kita cuba macam mana, tengok sejauh mana undang-undang kita boleh gunakan, boleh kita manipulate untuk melindungi kanak-kanak. Okey, dan alhamdulillah Mahkamah Tinggi Shah Alam benarkan tuntutan kita dan kita dapat satu jumlah ganti rugi yang agak banyak, ya, yang boleh digunakan untuk merawat, dan kita ada keterangan pakar semua. Dan kes tu mereka rayu sebenarnya ke Mahkamah Rayuan, tetapi di peringkat akhir mereka tarik balik, maknanya ibu bapa dibayar juga ganti rugi itu. Dan alhamdulillah lah kes tu selesai setakat situ. Mungkin lepas ini jika ada kes untuk diuji ke, saya tidak pasti, tetapi itulah di antara maknanya walaupun tidak ada satu undang-undang yang tertulis kata ibu bapanya begini, tetapi dengan ada cara sebenarnya untuk kita gunakan balik undang-undang yang ada, kedudukan yang ada ini untuk kembali melindungi kanak-kanak kita. Jika tidak tidak ada ruang. Saya ingat lagi saya cakap dekat yang Arif, saya kata mahkamah inilah ruang untuk mangsa ini menuntut. Sebab dia tak boleh dah pergi dekat tempat lain. Bapa dia memang dah tak peduli dah. Bapa, in fact, kita bapa disaman pun tak nak datang mahkamah. Kan? So mahkamah, alhamdulillah mahkamah benarkan dan berikan satu jumlah ganti rugi yang agak banyak jugalah untuk kanak-kanak tersebut. So saya rasa ini antara perkara lah yang saya boleh kongsikan dan mungkin ada manfaat lah. Ya? Itu saja mungkin. Saya untuk satu kongsian yang sangat saya nak katakan tak terkata juga lah, sebabnya kita boleh melihat itulah sebenarnya apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Kadang-kadang anak-anak ni itu sebenarnya mangsa kepada kecuaian keluarga dan ibu bapa sendiri. Okey, kita pergi pada Dr. Nik Rahim. Masih lagi dalam skop undang-undang syariah Islam. Okey, mungkin Dr. Nik boleh berkongsi sedikit tentang apakah hukuman dalam Islam yang diberikan kepada pesalah kanak-kanak, ataupun kalau dalam Islam dalam konteks bila sudah balik, maka bila melakukan sesuatu perbuatan sama ada rompak, rogol, bunuh dan sebagainya, mereka ni digelar sebagai penjenayah. Okay, terima kasih Sultan Dun. Baik, secara umumnya, ya, secara umumnya kalau kita lihat dari sudut hukum syarak, bila ittifaq, secara konsensus di kalangan para fuqaha, kalau sekiranya kanak-kanak, walaupun kita istilahnya kanak-kanak, tapi sesiapa saja yang mencapai umur baligh, apabila mereka telah mencapai umur baligh dan mereka melakukan apa-apa jenayah yang membawa kepada hukuman-hukuman hudud dan qisas, maka kanak-kanak tersebut, ya, yang telah membaligh, sebenarnya kalau ikut hukum syarak, bila baligh dia tak mengikat kanak-kanak ni, ya, disuruh dianggap sebagai dewasa, maka dikenakan hukuman seperti mana yang dijelaskan tadi, hukuman yang sama seperti orang dewasa, walaupun umurnya mungkin hanya baru mencecah 15 tahun. Itu secara ittifaq, ya. Secara ittifaqnya berdasarkan apa nama ni, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalatha. Ya. Kanak-kanak ini tidak akan dikenakan apa-apa hukuman hatta anis sabi hatta yablugh, iaitu sehingga dapat, iaitu kanak-kanak yang sehingga dibalik. Ya. Maksudnya sebelum dia balik, maka dia tidak akan dikenakan hukuman-hukuman hudud dan qisas, akan tetapi bila sampai balik, maka wajib dikenakan hukuman yang sama. Itu secara umumnya. Dan bila ittifaq ulama, dengan secara ittifaq ulama mengatakan bahawa kalau sekiranya jenayah itu melibatkan tubuh badan, ya, contohnya hukumannya qisas. Qisasnya hukuman bunuh, seperti mana kes yang berlaku di Madrasah Ittifaqiyah. Kalau sekiranya kanak-kanak yang membunuh pada hukuman syarak, undang-undang jenayah Islam, kalau melibatkan hukuman bunuh di tubuh badan mereka, maka kanak-kanak tersebut tidak akan dikenakan hukuman sekiranya belum balik. Tetapi boleh dikenakan hukuman-hukuman lain seperti jahat dan seumpamanya. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kanak-kanak belum lagi sampai umur balik, maka kanak-kanak tersebut juga boleh dikenakan hukuman ta'zir. Bahkan boleh dirotan mengikut undang-undang syarak berdasarkan
apa nama ni mengambil dalil daripada sabda Nabi SAW, muru auladakum idza balau sab'an. Maknanya bila umur kanak-kanak itu umurnya 7 tahun, maka Nabi suruh perintahkan supaya dia melakukan solat. Wa idza balagu ashran fadribuhu ma'alayya aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka boleh dikenakan hukuman rotan ya sebagai satu kaedah untuk mentarbiah kanak-kanak tersebut. Jadi ulama berpendapat bahawa kalau sekiranya kanak-kanak melakukan satu-satu jenayah atau perkara-perkara yang bercanggah dengan hukum syarak dan dia masih belum balik, maka kalau bukan dikenakan hukuman hudud dan qisas, maka kanak-kanak tersebut boleh dikenakan hukuman ta'zir. Yang mana ta'zir ini, bila kita cerita tentang ta'zir, dia terletak kepada budi bicara hakim. Kalau hakim rasa hukuman tersebut, ya saya rasa kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang pun, dia tidak bila hukuman ta'zir, dia boleh jadi bersamaan ataupun ada persamaan dengan undang-undang yang ditetapkan oleh negara kita. Contohnya hantar ke sekolah apa nama ni, tunas murni ni. Tunas apa, sorry, tunas murni lah. Itu yang baru akan tumbuhkan insya-Allah. Dan hanya gini dan sebagainya. So itu tidak ada masalah. Sebab dia bila dia berkaitan dengan undang-undang ta'zir saja, maka dia terletak kepada budi bicara hakim, yang mana hakim melihat apakah kaedah-kaedah dan cara-cara yang boleh mendidik kanak-kanak tersebut dan boleh memberi kesedaran bukan saja kepada mereka yang terlibat kepada jenayah, dan juga begitu juga kepada orang lain yang mungkin ada punya niat yang sama untuk melakukan jenayah. Wallahu a'lam. Okey, kalau dari segi itu saya nampak macam ada keharmonian yang boleh, ataupun kita boleh harmonikan undang-undang kita sedia ada dengan undang-undang Islam sendiri. Okey, kita beri pada Dr. Dina, saya ingin bertanya kan tentang apakah sebenarnya falsafah di sebalik hukuman terhadap kanak-kanak yang terlibat dengan jenayah ni, dan apakah kesannya jika matlamat hukuman, kita tahu hukuman ni ada matlamatnya untuk dicapai. Kenapa kita menghukum? Bila kita hukum, kita tahu apakah, kenapa kewajaran kepada hukuman tersebut? Jadi kita boleh minta Dr. Dina untuk mengulas perkara ini. Terima kasih Dr. Hindun. Secara umumnya ada 5 falsafah di sebalik hukuman yang dikenakan kepada mana-mana pihak pun. Yang pertama, hukuman dikenakan kerana untuk pembalasan. Yang kedua adalah untuk pencegahan, deterrence. Yang pertama tadi retribution, yang kedua deterrence, yang ketiga untuk menghalang daripada melakukan jenayah yang berikutnya, iaitu satu kita panggil prevention. Yang keempat, hukuman dikenakan untuk tujuan pemulihan atau rehabilitation. Dan yang kelima, hukuman mungkin dijalankan untuk incapacitation, untuk membuatkan, menghilangkan keupayaan seseorang yang melakukan jenayah. Berkait dengan kanak-kanak di Malaysia, umumnya ada 2 falsafah hukuman yang berkait. Yang pertama adalah deterrence, iaitu pencegahan. Yang kedua adalah pemulihan. Pencegahan bermaksud kita memberikan dia hukuman yang akan memberikan rasa takut kepada orang ramai untuk melakukan jenayah tu. Jadi kalau kita tahu bahawa dadah tu membawa hukuman mandi. Bercampur, nak cakap mati, nak cakap mandatory, dah jadi mandi. Kenapa? Okey, hukuman mati mandatory ya. Jadi adakah ramai yang berani melakukan mengedarkan dadah kan? Jadi hukuman tu bersifat supaya kita takut, kan? Merasa takut. Simple lah, yang simple. Kalau kita memandu kereta, bila kita pandu kereta sampai dekat, katalah kalau tak ada apa-apa hukuman untuk orang yang memandu lebih laju, agak-agak apa jadi? Oh, kita merempitlah dalam mesin kan? Sebab tanpa yang ada sekarang ni pun kita bawa laju, kita nak potong kiri lah dan sebagainya. Jadi bila kita tahu di setengah-setengah tempat tu ada AES, kita buat apa? Tengah bawa laju ni sampai tu slow je. Sebab kita tahu akibat daripada kita melanggar speed trap di tempat-tempat tertentu, orang ambil gambar kita kat situ,
dapat surat saman 300 300 300, siapa nak bayar? Jadi bila menyedari yang tu, kita pun sudahlah kereta kan. Itu deterrence. Maknanya bila kita orang takut ya, bila masyarakat takut dengan hukuman yang akan dikenakan, dia akan tidak akan melakukan perbuatan itu. Itu tujuan satu daripada hukuman. Salah satu yang satu lagi yang berkait dengan kanak-kanak adalah pemulihan. Kalau tadi saya sebutkan yang pencegahan tu, dia tidak ada unsur-unsur untuk mengembalikan kanak-kanak atau pesalah ya, pesalah mana-mana pesalah pun kepada masyarakat. Tapi untuk pemulihan, pemulihan adalah di mana kita nak tukar karakter, kita nak tukar personaliti mereka yang dihukum. Maknanya daripada orang yang suka mencuri, dia mesti jadi orang yang tak nak mencuri. Daripada orang yang suka membuli, suka menyebabkan kecederaan kepada orang lain, dia akan jadi orang yang tidak melakukan seumpamanya. Jadi tujuan hukuman yang untuk memulihkan ini adalah supaya mereka ini boleh kembali kepada masyarakat. Dia jadi orang yang baik dan dia boleh join masyarakat. Dia boleh diterima oleh masyarakat. Dan dalam hukuman di Malaysia, biasanya kalau hukuman itu dikenakan ke atas kanak-kanak, biasanya ada kedua-dua unsur ini. Unsur supaya anak-anak ini dicegah, dan juga unsur supaya anak-anak ini boleh kembali kepada masyarakat. Sebab itu di bawah struktur JKM, kita ada sekolah tunas bakti, kita ada asrama akhlak dan sebagainya. Dan mereka ni, ya, di, kalau di Henry Gunning sekalipun, ya, kalau kalau kita tanya Puan Rafidah, dia tahulah. Henry Gunning ni sungguh pun kanak-kanak, maknanya ramai pesalah kanak-kanak. Mereka ni ada yang tamat SPM dengan flying colours. Ya? Lebih pandai daripada kita semua. Ya, dapat A seluruhnya dan sebagainya. Maknanya mereka ni dan mereka ni juga sebenarnya diberikan kemahiran-kemahiran, diajar skill-skill ya, supaya mereka nanti ada kemahiran yang boleh memberikan mereka peluang pekerjaan dan sebagainya. Tapi kita kena ingat tujuan pemulihan tu adalah supaya mereka sedar bahawa apa yang mereka buat tu adalah satu yang tidak boleh diterima. Jadi dia akan change the mind, ya, untuk ubah paradigm dia. Daripada dia rasa bangga membuli, dia akan rasa, ya Allah, teruknya apa yang aku buat. Dia tak. Itu tujuan pemulihan. Tapi ya, kadang-kadang apa yang diharapkan tu tidak berlaku. Ya, apa yang diharapkan tidak berlaku oleh berbagai-bagai sebab. Nah, kita pun tahu, kalau kita tanya Puan Rafidah, dia pun tahu, kadang-kadang dah keluar pun dia masih macam tu. Sebab dah tamat tempoh dah. Dia boleh tahan 3 tahun aja, dah keluar, tak berubah. Jadi kalau bila keluar tak berubah, inilah yang dia akan kembali kepada kerjaya lama. Dia tak ada pilihan. Kita kata tak ada pilihan lah. Tapi sebenarnya dia ada pilihan, tapi dia memilih untuk melakukan benda-benda macam tu. Ataupun mereka ni mungkin pemulihan yang atau hukuman yang diberikan tu tidak kena dengan dia, tidak sesuai dengan dia. Contohnya kalau penjenayah seksual, agak-agak penjenayah seksual ni macam mana kita nak tukar dia punya tu, doktor ni? Ya, penjenayah seksual ni macam mana nak tukar dia punya mentaliti? Macam mana nak tukar mentaliti dia daripada suka meliwat contohnya, daripada suka meliwat nak tukar supaya takkan nak suruh merogol pula kan, tak boleh. Jadi macam mana kita nak buat ya? Itu adalah cabaran yang sangat besar yang dihadapi oleh JKM dan juga institusi di bawah JKM ya? Jadi apabila pemulihan tak dapat dijalankan, mereka ni akan kembali semula. Bagaimanapun, saya nak tekankan bahawa pemulihan kanak-kanak yang berkonflik dengan undang-undang tidaklah tanggungjawab JKM ataupun tanggungjawab pihak berkuasa semata-mata. Ya, dia banyak bergantung kepada ibu bapa. Sebab kita jangan kata kita kata hukuman ni untuk kanak-kanak yang diketahui melakukan kesalahan. Sedangkan saya rasa ramai lagi kanak-kanak di bawah sana yang melakukan kesalahan tapi tidak diketahui ataupun tidak dibawa ke atas. Ya? Dia ada kes dapat macam baik aja, tapi dalam poket itu sebenarnya kalau kita tengok macam-macam kes dia ada. Ya? Jadi ini adalah tanggungjawab keluarga. Sebab kadang-kadang keluarga dia tahu anak dia kena, anak lelaki dia
sumpah mahram dengan adik. Dia tahu anak lelaki dia bersalah. Dia nak buat apa dengan anak ni? Dia biarkan ke? Kalau dulu-dulu saya ingat pada tahun 90-an, terlalu banyak report surat khabar. Rajin betul surat khabar keluarkan cerita-cerita macam ni. Terlalu banyak. Macam mana nak rawat? Macam mana nak pulihkan balik anak lelaki tadi? Dia masih duduk dalam rumah yang sama dengan adik. Adik tu pun nak dirawat juga. Yang abang ni nak buat macam mana? Itu peranan ibu bapa. Dan untuk itu, ibu bapa yang kena ada ilmu. Sebab kadang-kadang ibu bapa tahu, tapi dia nak tak pergi report kepada polis. Mungkin dia nak, mungkin dia tak nak. Saya ingat satu kes di India, ibu ni sampai satu tahap sebab anak tu sangat suka merogol. Maksud saya dia banyak kes merogol. Sangat banyak kes merogol, boleh cari di internet. Dia banyak kes merogol sehingga dia, sehingga ibu ni upah pembunuh untuk bunuh anak dia. Sampai dah tak tahan sangat, dah susah sangat kan, tak boleh nak dipulihkan, dah keluar masuk penjara, jahat juga. Akhirnya ibu upah anak tu, anak tu mati dibunuh, dan tapi lepas tu ibu pula dah dipenjara kan. Itu kes yang worst case scenario lah. Maknanya pemulihan tak berjaya, ibu nak selesaikan masalah supaya dia tidak merogol orang lain, dia bunuh anak dia sendiri. Tapi kita kena ingatlah bahawa pemulihan ni bukan tanggungjawab pihak berkuasa sahaja, bahkan dia adalah tanggungjawab keseluruhan masyarakat. Sebab kita selalu sebut, it takes a village to educate a child, to develop a child. Maknanya bila ada seorang kanak-kanak yang kita tahu ya berkonflik dengan undang-undang, sebagai masyarakat, adakah kita akan mencemooh dia? Adakah kita akan meminggirkan dia? Adakah kita akan jadi mak, kau jangan kawan dengan budak tu? Ya, jangan kawan dengan dia tau. Pergi sekolah, jangan kawan dengan dia. Adakah kita nak cakap macam tu dengan anak-anak? Daripada anak tak tahu kenapa, kita pula cerita dengan anak. Jangan cerita dengan orang. Kalau anak pergi sekolah, kawan-kawan. Dia cerita pula dengan kawan-kawan dia. Dia habis anak tu berkena pulau pula akhirnya. Jadi pemulihan tu nanti tidak akan berjaya. Saya ingat setakat tu kan, Dr. Yadu? Selalu ni yang ujung tu kan? Okey. Terima kasih Dr. Yina. Memang itulah sebenarnya peranan kita sebagai masyarakat ya, yang semua perlu mainkan. Untuk persediaan ini, saya pergi kepada Puan Rafida ya, tentang sebenarnya tadi dah disentuh oleh Datuk Haziza tentang apa. Saya rasa itu satu usaha yang bagus ya, daripada pihak pengamal undang-undang sendiri. Macam mana kita nak protect kanak-kanak ni daripada kesalahan yang melibatkan pengabaian dari segi atau kecuaian dari segi ibu bapa sendiri. Jadi mungkin Puan Rafida boleh kongsikan pandangan Puan Rafida berada di JKM tentang perlu tak sehingga kini sebenarnya tak ada lagi penguasaan undang-undang tentang kecuaian ibu bapa kan. Jadi mungkin Puan boleh share sikit. Okay, terima kasih Doktor. Kalau tadi pandangan saya, pada saya bersetuju sangatlah supaya penguatkuasaan berkaitan undang-undang ibu bapa yang melakukan kecuaian terhadap anak, maksudnya tidak ada memberi penjagaan dan sebagainya, perlu dicas kepada mereka. Sebenarnya untuk maklumat doktor dan juga hadirin semua juga, dalam Akta Kanak-Kanak kita dah ada sebenarnya di bawah Seksyen 33. Kalau baca Akta Kanak-Kanak Seksyen 33, ada hukuman yang dikenakan kepada ibu bapa atau penjaga kepada kanak-kanak kalau sekiranya mereka tidak memberi pengawasan yang sepatutnya, mereka boleh dikenakan hukuman atas kecuaian tersebut. Ya, sebenarnya dia ada tiga seksyen dalam Akta Kanak-Kanak ni, dari aspek jenayah dan juga aspek perlindungan. Seksyen 31 dia menyatakan tentang hukuman kalau sekiranya ibu bapa atau penjaga telah melakukan penganiayaan, pembuangan ataupun pendedahan terhadap anak mereka. Pembuangan ni maksudnya kes-kes buang bayi kan, yang membuang bila disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 31. Seksyen 32 untuk kes kanak-kanak yang mengemis. Selalu kan nampak budak-budak yang dekat seksyen minyak, dekat R&R kan, yang jual kalender, yang tisu dan sebagainya. Yang itu pun kalau kita ambil tindakan penguatkuasaan, sebenarnya kanak-kanak tu boleh diselamatkan dan boleh charge pun ibu bapa di bawah Seksyen 32 kerana membiarkan kanak-kanak mengemis tanpa pengawasan ibu bapa. Ya?
Ini pun jadi konflik juga sebenarnya, doktor, dan tak ada penyelesaian pun isu ni, terutama berkaitan dengan kanak-kanak yang mengemis dan juga dieksploitasi lah kita sebut ya. Masih lagi tak ada penyelesaian. Dan satu lagi Seksyen 33 ni lah yang boleh diambil juga untuk kes-kes yang mana ibu bapa yang tidak membuat pengawasan yang sewajarnya sehingga menyebabkan kanak-kanak ni terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang tidak sihat lah, ya, termasuk melakukan aktiviti jenayah ni, ya. Jadi perlu ada pengawasan undang-undang mengenai perkara ini, dan dalam pindaan akta kanak-kanak yang baru yang diluluskan tahun lepas pun Seksyen 31, 32 dan 33 ni pun kita up lagi dia punya hukuman, dengan harapan bila di up hukuman tu orang ataupun kita semua lebih berhati-hati dan juga bertanggungjawab lah dalam menjaga anak masing-masing, kan. Salah satu yang dipertingkatkan adalah dari segi hukuman denda, penjara. Kalau sebelum ni dalam akta sedia ada 2 tahun dah dinaikkan kepada 5 tahun penjara kalau disabitkan kesalahan. Denda sebanyak 5,000 kepada 20,000. 5,000 kepada 20,000, ya, dinaikkan. Dan satu lagi hukuman CSO, perintah khidmat masyarakat sebagai mandatory. Ya, mandatory perlu dijalani kalau ibu bapa sebanyak 240 jam dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh jatuh perintah. Ya. CSO tu dia ada falsafah dia sendirilah. Ya, mungkin Dr. Dina pun boleh ni kan. Detailkan yang mana CSO ni salah satu daripada prinsip kita nak bagi dengan harapan kita nak bagi kesedaran kepada ibu bapa, jangan ambil mudah dalam kita menguruskan tanggungjawab terhadap anak-anak. Ya. Dan CSO ni dia lebih kepada perkhidmatan masyarakat yang mana dia kena jalani hukuman bersih tandas, pergi surau, bersihkan apa ni kawasan, ya, kena ikut program-program keibubapaan, ya, itu antara program-program di bawah perintah khidmat masyarakat ni, ya. Ya, kita fahamlah, sometimes kita sendiri pun tak ada masa sebenarnya, kan. Saya tak kata orang lain lah, saya sendiri pun atas kesibukan kerja kita pun tak sempat pun nak ikut kelas-kelas apa ni agama dan sebagainya. Tetapi sebenarnya hukuman-hukuman yang dikenakan kepada ibu bapa yang melakukan kecuaian ni sebenarnya ada kebaikan juga, ya. Yang tak pernah pergi masjid mungkin pergi masjid dan dengar ceramah-ceramah agama. Yang tak pernah ikut program keibubapaan akan dengar, ya. Tapi lazimnya kalau program keibubapaan ni yang selalu yang datangnya siapa? Para ibu lah selalunya. Para bapa ni saya tak tahu lah, doktor ni, ya. Selalu para bapa mungkin dia lebih arif dah tahu dah kot, ya, tugas dan peranan, ya. Jadi kalau majlis-majlis ilmu pun selalunya yang kaum ibu ni lah yang banyak hadir. Ya, semalam minggu lepas saya ada bagi ceramah tentang satu forum juga jenayah seksual kanak-kanak di Selangor. Satu dewan tu saya rasa 1/3 adalah kaum lelaki, kaum ayah. The restnya 2/3 adalah kaum ibu. Dah jadi macam apa UMNO juga, kan. Wanita UMNO, persidangan wanita UMNO lah. Dan kat sini pun saya rasa boleh nampak juga majoriti di mana, ya? Jadi aspek kecuaian pada saya lah, pandangan saya, aspek pengusahaan perlu dijalankan. Dan latest hasil daripada akta pindaan akta 2016 ni, kita dah charge pun satu yang kes yang pertama yang di charge di bawah Seksyen 33 ni, kes tamping. Kalau mungkin doktor baca, kes tamping ni kes pertama yang dijatuh hukuman CSO yang melibatkan yang mana penjaga tu telah mengabaikan kanak-kanak sehingga menyebabkan kanak-kanak berlaku kecederaan kalau tak salah saya. Ya, kita charge dan dia telah pun menjalani hukuman CSO pun 240 jam dikenakan. Jadi pada masa sekarang kesan daripada pindaan akta tu memang mahkamah dah ada kenakan charge apa ni hukuman-hukuman kepada ibu bapa yang melakukan kecuaian. Tetapi kes ini lazimnya akan diambil oleh polis lah. Polis yang akan ambil tindakan, akan disiasat oleh polis, dan kalau disabitkan kesalahan boleh dihukum mengikut apa ni seksyen yang tersebut tu. Ya. Itu saja. Terima kasih Puan Afida. Jadi pengkuasaan ni sangat sangat penting lah, saya nampak, ya.
Okey, alhamdulillah kita dah ke pusingan yang terakhir. Saya minta mungkin para panel untuk meringkaskan sedikit untuk kesimpulan. Mungkin dalam 2 minit macam tu ya. Okey, saya mulakan dengan panel kita pertama, Tuan Aziza. 2 minit ya. Okey. Apa pendapat Datuk sendiri? Adakah undang-undang yang sedia ada sekarang ni memadai untuk mencegah kesalahan jenayah kanak-kanak? Okey, 2 minit ya. Terima kasih Doktor. Kita telah dengar banyak undang-undang, saya percaya undang-undang telah ada, baru saja ada pindaan di bawah Akta Kanak-kanak dan sebagainya, hukumannya tambah, so undang-undang adalah telah berada di situ pada kedudukannya sepatutnya. Tetapi saya melihat bahawa dalam kes ibu bapa tadi ya, parental responsibility patut dibuat secara meluas kepada ibu bapa, mungkin dari segi literasi undang-undang kepada ibu bapa. Kerana kalau kita lihat di negara luar, US misalnya, ada parental responsibility dari segi civil dan jenayah. Dalam kes jenayah, jika anak tersebut mengendalikan senjata berbahaya secara salah misalnya, ibu bapa yang boleh didakwa. Ya, itu satu keadaan baik yang kebanyakan negeri-negeri di US telah menggunakan secara aktif ya, parental responsibilities. Dan keduanya, saya melihat dalam kes Madrasah Ittifaqiyah. Sebelum ini kami, saya dan pasukan saya, beberapa pensyarah ya, kita ada grup yang telah turun ke sekolah-sekolah memberikan literasi undang-undang kepada guru-guru sekolah tentang prinsip in loco parentis. Maknanya ibu bapa gantian kepada guru-guru. Apabila pelajar berada di sekolah, maka tanggungjawab seorang guru adalah untuk melindungi pelajar-pelajar tersebut. Mahkamah Persekutuan, ya, dalam kes Mahkamah Persekutuan Kerajaan Malaysia malam Jumaat ke, mahkamah telah menyatakan bahawa adanya tanggungjawab yang adanya hubungan yang special di antara murid dan guru, di mana guru mesti bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan anak-anak. Kalau seorang guru diletakkan satu beban yang sangat tinggi, maka undang-undang perlu, ya, penguasa undang-undang perlu lebih serius untuk meletakkan tanggungjawab kepada ibu bapa, memastikan mereka menjaga, ya, memastikan anak dia tidak melakukan kesalahan sehingga menyebabkan kerosakan harta dan kecederaan kepada orang lain. Tetapi dalam kes Ittifaqiyah, dalam kes sekolah agama, pasukan kami terlepas pandang untuk memberikan literasi undang-undang kepada pasukan madrasah ataupun ma'had-ma'hadnya tentang bahawa sebagai seorang pengusaha sekolah, tadi kalau kita baca, ya, dia kata ibu bapa menghantar anak tidak pernah mempersoalkan tentang keselamatan lah, tentang apa jeriji berbagai sebagainya. Tetapi pada pandangan saya sebagai sebuah institusi pendidikan, mereka tidak boleh lari daripada prinsip in loco parentis. Ya, tanggungjawabnya, kecuaiannya mewujudkan sekolah yang tidak ada pintu misalnya, ataupun di tingkat dua diletakkan jeriji yang tidak boleh dibuka. Adakah keperluannya misalnya? Jadi saya melihat di situ ada beberapa isu undang-undang yang sangat kritikal sekiranya ya, mangsa membawakan kes civil kepada institusi. Okay, yang ketiganya, saya juga mungkin lari sedikit tentang, tetapi kerana tajuk kita adalah kanak-kanak, tentang keperluan lawyers for children. Okay, undang-undang kalau kita lihat di luar negara telah pergi kepada bagaimana mereka kanak-kanak ini diberikan hak untuk bersuara di dalam keputusan yang dibuat oleh orang dewasa. Contohnya dalam kes perebutan hak jagaan. Sejauh mana mahkamah kita di Malaysia dalam kes melibatkan Haldanah lah, kita jangan cakap lah dalam kes-kes di mahkamah civil, di mahkamah Haldanah. Sejauh mana mahkamah kita bersedia untuk sebelum memulakan kes mendengar dulu apa suara kanak-kanak? Kita mengakui kanak-kanak tidak boleh membuat keputusan, tetapi kita tidak boleh menafikan hak mereka. Kerana dalam pengalaman saya juga dan dalam kebanyakan kes, apabila berlaku pertelingkahan hak-hak tanah, yang akan membela ibu ada peguam, bapa pun ada peguam. Apa yang dibawa oleh ibu, apa hujahan ibu untuk mendapat hak jagaan anak, pasti akan dibantah oleh bapa yang juga ingin mendapatkan hak jagaan anak. Siapakah yang akan mendengar suara anak? Dan secara amalannya mahkamah akan memanggil anak di akhir kes sebelum membuat keputusan. Tetapi sekiranya berbicara mengambil masa 3-4 tahun, apa yang berlaku kepada anak semasa interim? Semasa kes berjalan, dia nak tinggal dengan siapa? Dia terpaksa ikut keputusan yang dibuat oleh orang dewasa terhadap dirinya. Bagaimana jika kanak-kanak tersebut berada dalam usia yang bukan 9 tahun, bukan 10 tahun. Siapa yang akan mendengar suara mereka? So dalam hal ini saya juga melihat bahawa ada keperluan untuk kita melihat dan menelitilah adakah keperluannya supaya seorang kanak-kanak dalam kes Haldanah mereka boleh memilih peguam sendiri.
mereka boleh diberikan hak untuk melantik peguam untuk mewakili mereka di dalam kes perebutan hak jagaan supaya kepentingan mereka terjaga, ya, terjaga dan terpelihara. So saya rasa setakat itu saja. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Datuk. Okay, mungkin kita boleh pergi kepada Doktor Nik lagi tentang isu yang sama juga, penyelesaian pencegahan tentang kesalahan jenayah kanak-kanak dari pandangan atau dari kacamata Islam itu sendiri. Terima kasih, Dr. Hindun. Untuk round yang terakhir ni, saya cuma nak sebut satu perkataan dia yang menjadi tema ataupun menjadi satu apa namanya perkataan yang kuat lah semasa Ikhwan Muslimin berkempen untuk dalam pilihan raya di Mesir. Dia kata apa dia? Dia kata al-Islam wal hal. Islam is a solution. Okay? Segala apa yang berlaku memang sebenarnya bercakap mudah bahawa Islam itu adalah jalan penyelesaian, tapi sebenarnya Islam meletakkan berbagai-bagai kaedah dan approach dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Memperkasakan undang-undang, ya, maknanya walaupun kita tak namakan dia undang-undang Islam, walaupun kita tak namakan undang-undang jenayah, tidak ada masalah, tapi ambillah prinsip-prinsip yang ada dalam undang-undang syariah. Gunakanlah apa-apa apa nama ni, elemen-elemen yang bagus dalam undang-undang syariah dan cuba diterapkan, diamalkan dalam undang-undang negara. Saya yakin insya-Allah dia walaupun tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan bahawa even kalau kita laksanakan hudud, tidak ada jaminan bahawa bahawa jenayah tidak berlaku. Walaupun kita ada undang-undang yang katakan bila melakukan pembunuhan maka kena hukuman kisas, di khalayak ramai pun itu pun tidak maknanya kita menjamin 100% jenayah itu akan terhapus seluruhnya. Tapi kita boleh jamin bahawa dengan pelaksanaan undang-undang syariat dan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Islam dalam negara kita, dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita, insya-Allah dia akan boleh mengurangkan kadar jenayah yang berlaku dalam negara kita, insya-Allah. Kembali kepada Islam dalam segala sudut, daripada peringkat ibu bapanya, daripada gurunya, daripada masyarakatnya, terapkan prinsip-prinsip yang seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, prinsip-prinsip ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Konsep muraqabatullah, artinya kita terapkan kepada anak-anak kita, di mana saja kamu pergi, Allah pasti melihat kamu. Di mana saja kamu pergi, malaikat mencatatkan amal-amal kamu. Itulah kita terapkan hari-hari. InsyaAllah di mana pun anak-anak kita pergi, dia tahu dan dia sedar bahawa yang melihat dia bukan ibu bapa, yang melihat dia bukan polis, tapi polis ada dalam hati mereka, InsyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Betul sekali, saya rasa memang Islam sebenarnya ada jalan penyelesaian. Cuma sejauh mana kita ni memahami, ya, Islam tu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita seharian. Okey, Dr. Dina pula, ya, bagi dalam tragedi yang berlaku ni saya rasa sangat menyedihkan. Saya banyak kali baca handphone, baca mesej, nangis kalau pasal apa tragedi yang berlaku pada yang melibatkan kematian seramai 23 orang, ya, dalam tahfiz tu. Jadi apakah pandangan Dr. Dina tentang hikmah yang kita boleh pelajari dalam isu ini dan mekanisme penyelesaian? Terima kasih Dr. Hindun. Bila Dr. Hindun kata dia menangis baca telefon, saya tak heran sebab Dr. Hindun memang mudah menangis. Ya, selama saya kenal dia memang mudah menangis. Baik, peristiwa tragedi kebakaran pusat tahfiz tu pada saya adalah satu simptom. Simptom apa? Simptom bahawa kepentingan kanak-kanak tu kita telah abaikan. The best interest of the child has been neglected. Best interest of who? Which children? Yang pertama, ya, kanak-kanak yang berada di dalam tahfiz itu. Keselamatan dia tidak diutamakan, maka bila berlaku kebakaran, sukarlah untuk mereka menyelamatkan nyawa. Yang kedua adalah best interest of the child who were involved, yeah, in the arson, yang membakar tu. Kita diberitahu, yeah, oleh